Shalom, berjumpa kembali pada video animasi pendidikan agama Kristen kelas 10. Hari ini kita akan belajar tentang bertumbuh menuju dewasa yang benar. Apakah kalian tahu proses bertumbuh menuju dewasa yang benar itu seperti apa? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Bertumbuh menuju dewasa yang benar itu adalah bertumbuh ke arah kedewasaan yang berprinsip, dicirikan dengan keberanian bersikap, tidak mudah ikut-ikutan, dan dipengaruhi oleh teman-teman atau ajakan-ajakan untuk melakukan sesuatu yang tidak baik atau bahkan meyakini ajaran-ajaran yang dapat menyesatkan. Kedewasaan seseorang dapat kita lihat melalui yang pertama, fisik atau jasmani, di mana seseorang mengalami pertumbuhan dan perkembangan secara fisik mulai dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Yang kedua, kematangan sikap dan perilaku yang dapat dilihat melalui sikap dan perilaku dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Ciri-ciri pertumbuhan menuju dewasa yang benar yaitu pertama, mengetahui apa yang baik dan benar. Kedua, mampu mengendalikan diri. Ketiga, berpikir matang. Keempat, mampu mengambil keputusan yang tepat. Lima, mandiri. Keenam, peduli terhadap orang lain atau tidak egois. Ketujuh, bertanggung jawab. Kedewasaan menurut perspektif Alkitab dengan mengacu pada yang pertama, kitab Efesus pasal 4 ayat 11-15, bahwa orang yang dewasa tidak akan mudah diambang-ambingkan oleh berbagai pengaruh atau ajaran palsu yang dapat menyesatkan. Kedua, kitab Filipi 2 ayat 5-11, bahwa kedewasaan yang benar yaitu kedewasaan yang tidak berpusat pada diri sendiri, melainkan pada hidup yang berorientasi pada orang lain. Ketiga, percaya pada Kristus dan menjadi serupa dengannya. Kedewasaan bukanlah sekedar proses biologis, tetapi juga mental. Kedewasaan yang benar adalah kedewasaan yang berprinsip yang berdasarkan pada firman Tuhan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.